Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seharian diguyur hujan deras, ratusan rumah di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu malam terendam banjir. Hujan yang turun hampir 24 jam mengakibatkan ratusan rumah di pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Aur, Medan Maimun, terendam banjir 1,5 hingga 2 meter. Sejumlah warga yang terjebak karena memilih bertahan di lantai 2 rumahnya mulai dievakuasi menggunakan perahu karet. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Aur, Adnan, mengatakan jika hujan terus terjadi, diperkirakan tinggi air akan semakin naik dan menenggelamkan permukiman warga. Depan masjid 2 meter tadi, tingginya. Lebih pun. Kalau untuk warga, sudah sebagian mengungsi? Warga sebagian yang ada yang mengungsi, mengungsi ke tempat apa miliknya, ada juga yang masih di atas, menetap di atas. Karena antisipasi sama barang-barangnya juga.